Okay, assalamualaikum semua Year 4. Okay, kali ni adalah Malay, untuk subjek Malay Year 4. Okay, so saya harap kamu dah tekan link yang saya bagi untuk quiz online yang saya bagi mengenai kata ganti nama diri. Okay, so untuk hari ni saya akan bercakap mengenai kata ganti nama am. Okay, kita mulakan sekarang. Okay, ni untuk subjek year 4. Okay, kata nama tapi kata nama am. Okay, kata nama am. Okay, kata nama am. Okay, so kata nama sendiri terbahagi kepada tiga jenis. Okay, kata ganti nama, kata nama am dan kata nama khas. Okey, hari ini saya tak akan bercakap mengenai kata ganti nama nama lagi, tapi saya akan bercakap mengenai kata nama am. Okey. Okey, kata nama am, okey, dia ada apa tu kata nama am? Okey, kata nama am ialah merujuk kepada benda, perkara, konsep yang umum sifatnya. Okey, yang biasa aje. Okey, umum sifatnya maksudnya yang biasa saja. Okey, lepas tu pula dieja dengan huruf kecil. Okey, contoh kata nama am adalah pencil. Pencil ataupun kereta. Okey, ataupun ibu. Okay, ini adalah contoh kata nama am. Okey, kata nama am maksudnya dia tak spesifik, dia tak ada pencil apa, kereta apa, ibu siapa, siapa nama ibu tu, tak, dia tak spesifik, dia umum, sifat dia umum saja. Okey, so dia dieja dengan huruf kecil. Kat sini huruf kecil, kat sini huruf kecil, kat sini pun huruf kecil. Okey, so itu kata nama am. Okay, so kata nama am adalah terdapat dua jenis. Okay, satu benda bernyawa dan satu lagi benda tak bernyawa. Okay, kita tengok benda bernyawa dulu . Okay, benda bernyawa adalah contohnya adalah manusia. Contoh manusia adalah guru ataupun budak lelaki ataupun kanak-kanak, bayi, ibu. Itu contoh benda bernyawa untuk manusia. Okey, benda bernyawa untuk haiwan adalah contohnya kucing, rusa, arnab. Itu contoh haiwan. Manakala tumbuhan pula adalah contohnya buah apple ataupun pokok keladi, pokok bunga ataupun pokok bunga ataupun pokok pokok durian. Itu semua adalah contoh tumbuhan. Okay, untuk benda bernyawa. Okey, macam kalau sains you kata apa, living creature, right? So okey, sekarang ni benda tidak bernyawa. Okey, benda tidak bernyawa adalah benda-benda yang tak ada, yang tak hidup. Contohnya tempat, contohnya sekolah ataupun rumah ataupun pasar raya ataupun itu adalah contoh nama untuk tempat. Okey, manakala untuk benda, contohnya kereta, pensel, kertas, buku, okey, apa lagi, banyak lagi benda untuk contohnya wire. Okey, itu contoh adalah benda-benda yang tidak bernyawa. Okey, so semua sekali ada berapa? Okey, saya ulang balik semula . Okey, so kata nama terdapat tiga jenis: kata nama, kata ganti nama, kata nama am, kata nama khas. Okey, ada tiga jenis. Okey, dia adalah merujuk kepada benda. Sekarang ni saya akan menerangkan pasal kata ganti nama am, iaitu merujuk kepada benda, perkara, konsep yang umum sifatnya, bukan spesifik. Okey, dieja dengan huruf kecil. Contohnya pensel huruf kecil, kereta huruf kecil, ibu huruf kecil. Okey, tapi kalau kat depan ayat, contohnya pensel itu patah. Okey, tapi pensel ni kena eja huruf besar lah sebab dia mula-mula ayat. Okey, tapi kalau saya ada pensel. Okey, kat sini kena huruf kecil saja. Okey, macam dia kata tadi huruf kecil, tapi kalau kat mula-mula ayat kena huruf besar. Okey? Okey, terdapat dua jenis, okey, benda bernyawa dan benda tak bernyawa. Contoh benda bernyawa adalah manusia,
haiwan, tumbuhan. Okey, contoh manusia, guru, haiwan, kucing, tumbuhan, buah apple. Okey, benda tak bernyawa pula ada dua juga, tu tempat dengan benda. Contoh tempat adalah sekolah dan benda. Okey. Okey, ni ni yang apa yang I nak cakap pasal hari, masa today hari ini. Okey, so apa yang I nak buat sekarang, I nak you semua orang buat sekarang adalah, okey, you tulis walk, ambil buku exercise book, okey. Salin nota, walk kata nama. Okey, with kata nama am. Okey, again lah. Walk kata nama, with kata nama am. Lepas tu salin kata nama, dia ada tiga. Okey, kata ganti nama, kata nama am, kata nama khas. Okey, untuk hari ni saya nak awak semua salin yang ni saja. Kata nama yang ni, ini salin, ini salin, ini salin, ini salin. Lepas tu salin semua sampai kat bawah ni. Hanya kata nama am saja awak kena salin hari ni. Okey, salin dalam buku. Okey, macam mana nak salin? Okey, kamu ni video yang saya buat ni kamu pause. Kamu pause kat sini so that kamu boleh salin. Salin balik dalam buku sebagai nota. Boleh kan? Kan semua orang boleh buat kan? Okey. Salin balik dalam nota. Nanti saya akan bagi quiz mengenai benda ni. Okey, mengenai kata ganti nama am, tapi bukan sekarang. Okey. So, kerja kamu untuk kali ni adalah salin nota. Yang ini saja, belah ni saja, yang tengah-tengah saja. Boleh kan? Okey. Itu saja sehingga kita bertemu lagi. Bye.